Yo, what's up guys? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali lagi di channel YouTube saya, David Bro. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mereview perkiraan gaji dari YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia. Dan video kali ini, saya akan mereview perkiraan gaji dari YouTuber OmiTV International, Vicky Nake temannya, yang dikabarkan akan menjumpai Dayana segera ke Kazakhstan ya temannya. Semoga mereka berjodoh. Oke, di sini saya akan mereview perkiraan gaji dari channel YouTube Vicky Naki ini yang terbaru di bulan ini ya. Tapi sebelum saya mereview perkiraan gajinya, kita ke channel YouTube-nya dulu untuk dapat bisa melihat video-video yang ada di channel YouTube dari Vicky Naki. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di channel YouTube dari Vicky Naki. Di sini di banner channel YouTube-nya bisa teman-teman lihat ada foto dari Bang Vicky Naki ya temannya. Dan juga di sini ada IG-nya Vicky Naki serta di sini emailnya vickynaki@gmail.com ya. Oke, langsung saja kita lihat subscribernya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Vicky Naki telah mendapatkan subscriber sebanyak 3,2 juta subscriber. Mari kita dukung dan doakan channel YouTube dari Vicky Naki agar bisa mendapatkan 4 juta subscriber teman-temannya. Amin. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan klik urutkan untuk dapat bisa melihat video paling populernya terlebih dahulu. Oke, di sini video paling populernya diupload sekitar 3 minggu yang lalu dengan judul Dayana Nungguin Aku di Kazakhstan Part 2 OmiTV International dan telah mendapatkan rank total view-nya itu sebanyak 13 juta kali ditonton. Ini adalah video paling populernya. Oke, langsung saja kita ke video terlamanya. Nah, di sini video terlamanya diupload sekitar 4 bulan yang lalu dengan judul Jadian dengan Cewek Jerman di OmiTV dan telah mendapatkan rank total view sebanyak 3,5 juta kali ditonton. Ini adalah video terlamanya. Oke, langsung saja kita ke video terbarunya. Nah, di sini video terbarunya diupload sekitar 21 jam yang lalu dengan judul Bercanda Tawa dengan Dayana, Dayana Part 6 dan telah mendapatkan rank total view sebanyak 3 juta kali ditonton ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat video paling populer, terlama dan terbaru dari channel YouTube Vicky Naki, langsung saja kita balik lagi ke social media untuk dapat bisa melihat perkiraan gajinya. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di social media. Di social media ini, kita bisa dapat melihat perkiraan gaji dari YouTuber-YouTuber. Dan di sini, saya akan mereview perkiraan gaji dari channel YouTube Vicky Naki ini ya. Tapi sebelum saya mereview perkiraan gajinya, kita lihat dulu prestasi YouTube channelnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Vicky Naki mendapatkan total grade A- di Social Blade. Dan di Social Blade rankingnya, dia itu berada di posisi 1941. Dengan channel ini telah mengupload video sebanyak 36 video. Di subscriber rankingnya dia berada di posisi 5329 dengan di sini subscribernya itu mencapai 3,2 juta subscriber. Di video viewer rankingnya dia berada di posisi 62.958 dengan video viewer keseluruhannya mencapai 168.181.491 viewer. Di negara dia itu berada di posisi 194. Dengan sini data negaranya adalah Indonesia. Di entertainment ranking dia berada di posisi 1627. Dengan sini tipe channelnya adalah entertainment ya. Serta channel ini telah dibuat pada tanggal 8 Juni 2019. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat prestasi YouTube channel dari Vicky Naki, langsung saja kita lihat perkiraan gajinya. Oke teman-teman semua, ini adalah perkiraan gaji dari channel YouTube Vicky Naki menurut data yang ada di Social Blade. Oke, pertama-tama saya akan mereview perkiraan gaji per bulannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Vicky Naki mendapatkan perkiraan gaji per bulannya menurut Social Blade sebanyak
28.600 US dollar sampai dengan 457.100 US dollar per bulan dan perkiraan menurut Social Blade. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat perkiraan gaji per tahunnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Vicky Naki mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya menurut Social Blade sebanyak 342.800 US dollar sampai dengan 5,5 juta US dollar per tahun dan perkiraan menurut Social Blade. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat perkiraan gaji dari channel YouTube Vicky Naki di dalam mata uang US dollar, langsung saja kita pergi ke kalkulator untuk dapat bisa mengalihkan ke rupiah berapa sih perkiraan gajinya ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu data dolar sekarang. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di data dolar sekarang. Di sini bisa teman-teman lihat 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.043,25 rupiah. Oke, saya salin terlebih dahulu ya teman ya. Oke, setelah kita salin langsung saja kita pergi ke kalkulator. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di kalkulator ya. Di sini saya akan mengalihkan ke rupiah berapa sih perkiraan gaji dari channel YouTube Vicky Naki tadi yang ada di Social Blade. Tapi sebelum itu saya tempelkan dulu apa yang saya salin tadi. Nah, tadi channel YouTube dari Vicky Naki mendapatkan perkiraan gaji per bulannya menurut Social Blade sebanyak 457.100 US dollar, kita kalikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Vicky Naki mendapatkan perkiraan gaji per bulannya menurut Social Blade sebanyak 6.419.169.575 rupiah. Ini adalah perkiraan gaji per bulannya dan menurut Social Blade. Oke, langsung saja kita hapus lagi untuk dapat bisa melihat perkiraan gaji per tahunnya. Nah, tadi channel YouTube dari Vicky Naki mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya menurut Social Blade itu sebanyak 5,5 juta US dollar. Kita kalikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Vicky Naki mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya menurut Social Blade sebanyak 77.237.875.000 rupiah. Ini adalah perkiraan gaji per tahunnya dan menurut Social Blade. Oke teman-teman semua, saya ingatkan kembali bahwasannya di sini saya hanya mereview perkiraan gaji dari channel YouTube Vicky Naki menurut data yang ada di Social Blade. Jadi kalau gaji yang sebenarnya hanya diketahui oleh channel YouTube dari Vicky Naki sendiri. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat perkiraan gajinya, langsung saja kita balik lagi ke Social Blade. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di Social Blade kembali lagi ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Mulai dari awal video ini sampai akhir video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube dari Vicky Naki ini teman ya, agar bisa mendapatkan 4 juta subscriber. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube saya, agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi tentunya ya. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan saya, karena saya adalah YouTuber pemula. Dan kalau teman-teman suka dengan video yang saya buat ini, jangan lupa klik like-nya ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay tune. Bye-bye.